Tolong jangan sel saya, sempat ada saya di TV, saya culik satu orang ya. Dekat mobil aja mas, dekat mobil. Awas. Dekat mobil. Dekat mobil. Orang biar enak mas. Dekat mobil. Tolong jangan saya, sempat ada saya di TV, saya culik satu orang ya. Buset bang, jangan galak-galak bang. Kita teman-teman media gak pernah ada masalah dengan Atta. Dan Atta pun selalu nyempetin waktu walaupun sebentar buat wawancara bareng teman-teman media. Dan ini kita mau wawancara soal laporan Atta ke akun-akun hoax yang nyebarin berita-berita gak bener lah soal Atta yang lagi rame sekarang. Kenapa kita malah diancam? Disclaimer sedikit, ini bukan video dari HP gue, tapi dari salah satu teman media dan gue pun ada di situ, gue posisinya agak di belakang gitu. Jadi abang jago, kalau kita punya salah ya maaf, nggak usah diancem-ancem gitu bang. Kita juga punya keluarga, jangan dicomot-comot aja, buset. Ada berita-berita yang dibikin seolah saya menggugat cerai, seolah istri menggugat cerai, terus bilang ada dikasiri sama ini sama itu. Menurut saya sih ya udah, karena orang banyak ngechat terus katanya Bang Atta cerai apa-apa, sampai keluarga, sampai teman-teman di luar juga, sampai brand-brand sangkainya kita cerai katanya. Jadi ini menurutku beritanya kemana-mana dan ini dipakai untuk oknum-oknum ini mendapatkan view yang banyak ataupun dengan cerita-cerita yang tidak sesuai. Kronologi Atta Halilintar difitnah dikasiri dengan Ria Ricis, kini laporkan penyebar hoax. Dilansir dari suara.com, Atta Halilintar tiba-tiba diterpa fitnah dikasiri dengan Ria Ricis yang dilontarkan oleh sejumlah akun media sosial di tengah kehangatan rumah tangganya. Bersama Aurel Hermansyah, tak tinggal diam, ayah dua anak ini kemudian melaporkan akun-akun tersebut ke polisi. Saat ini, Atta Halilintar tengah mengumpulkan bukti-buktinya. Insya Allah sudah direncanakan semuanya, sudah diproses juga beberapa dari kemarin akunnya. Soalnya akunnya banyak, jadi kami detailkan, ujar Atta pada wartawan. Kakak dari Thoriq Halilintar tersebut juga menyebutkan bahwa keluarganya memberi dukungan sepenuhnya atas tindakannya. Keluarga mendukung, sebenarnya kalau beritanya kakak gugat cerai, istri nikah siri kami harus melaporkan. Soalnya ini untuk kebaikan bersama, iya semoga semuanya dilancarkan, tambahnya kembali. Lantas, bagaimana awal kisah dari kasus fitnah Atta Halilintar yang menikahi Ria Ricis ini? Berikut kronologi lengkapnya. Kronologi Atta Halilintar difitnah nikah siri dengan Ria Ricis. Kabar hoaks mengenai Atta Halilintar dan Ria Ricis tersebut diduga berasal dari sebuah akun TikTok berinisial WO. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh AKP Nurma Dewi selaku Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Betul, semalam saudara MA alias A telah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan kasus yang menimpa dirinya yang dilaporkan hanya satu inisial WO, akun TikTok, ujarnya kembali.
Ketika mendatangi kantor polisi, Atta telah membawa bukti berupa video yang jelas menuliskan bahwa ia telah menikah siri dengan pria Ricis. Di konten itu jelas menuliskan bahwa saudari korban telah menikah siri dengan RR, itu yang dilaporkan tertulis jelas di akun inisial WO Paranormal Kembali. Laporan tersebut dibuat oleh Atta Halilintar didampingi sang istri Aloh Renmasyah ke pihak polisian pada hari Rabu 4 September pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Keputusan ini ia buat karena Atta merasa bahwa berita tersebut sudah mengganggu kehidupan pribadi dan pekerjaannya. Karena orang banyak yang ngechat, katanya Bang Atta cerai ya, sampai keluarga, teman-teman di luar brand-brand cerai katanya. Jadi menurutku ini beritanya kemana-mana, dipakai untuk oknum-oknum ini dapat. Karena banyak orang yang ngechatnya, katanya Bang Atta cerai ya, sampai keluarga, teman-teman di luar brand-brand cerai katanya. Jadi menurutku ini beritanya kemana-mana, dipakai buat oknum-oknum ini dapat view yang banyak dengan cerita-cerita yang tidak sesuai. Ujar Atta Halilintar kembali.